Kalian fansnya Rans ngumpul-ngumpul, kita yakin kalian pasti suka yang lebih baru ini. Mari nge-vlog di kebun Sen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi acara Kebun Sen Vlog. Oke, kalau udah formatnya kayak gini, kita sudah tidak asing ya. Kita akan rebranding sebuah produk ataupun sebuah brand. Iya. Dan kali ini kita akan nyari lagi masalah. enggak nyari masalah. Kita mau nge-rebranding produknya Rans ya. Iya, produknya Rans. Kemarin kan udah bikin logonya tuh. Banyak yang katanya, ya sekarang saya yakin kalian fansnya Rans ngumpul-ngumpul, silahkan komentari desain yang baru ya. Iya, yang baru kita buat. Nah, kita yakin kalian pasti suka yang lebih baru ini. Daripada yang desain yang lamanya. Oke, apa nih? Ya, kita akan merubah desain snack. Oke, desain snack-nya Raffi dan Nagita. Ya, pasti kita udah pernah nyobain ya, beli di Alfamart ya. Iya. Ternyata ada di situ. Nama brand-nya itu Nagitos. Oke, Nagitos dari Nagita kali ya, jadi Nagitos. Nah, ini dia desain awalnya. Warna ungu. Ini tuh talas. Oh, talas. Ya, jadi milih warna ungu terus sama warna kuning gitu. Ini desain awalnya ada foto Raffi dan gitunya, cuman di sini tuh gambar keripiknya kecil sedikit. Iya, kecil udah, sedikit dan terhalang ya. Iya, terhalang sama tulisan Nagitosnya nih. Jadi semakin nggak kelihatan gitu ya. Iya, ini yang ditonjolin malah si Raffi sama Nagitanya doang. Oke. Ini ya desain awalnya dari produk Nagitos. Nah, jadi kita langsung pembahasan yang barunya aja ya, desain barunya. Jadi, ini kita ambil gambar Raffi Managita dari sini. Oke. Sama ya gambarnya, fotonya. Nah, terus ditempel jadi kayak gini formatnya. Oke, ini desain polosnya dulu belum diterapkan gitu ya? Iya, belum ada bayangan nanti kalau udah jadi gimana? Iya, gitu. Belum ada belum diterapkan ke kemasan yang pillow pouch ya? Iya, pillow pouch namanya. Nah, ketika diterapkan itu jadi seperti ini. Nah, ini dia. Oke, ini desain asli before. Iya, before. Ini after nih. Oke. Gimana nih? Aku jujur ya. Kalau ngomongin soal kemewahan, mewahnya gitu ya. Ini lebih mewah ya? Iya, ini lebih mewah. Pertama dari warna ungunya, kalau ini kan dia lebih ke ungu apa ya? Ungu janda. Bukan. Ini ungu apa namanya? Yang kalau nggak bersinar itu apa? Istilah dog. Ungu dog. Kalau ini dia lebih glossy gitu. Iya, lebih glossy. Sama ada gradasinya juga, di tengah itu makin muda gitu. Jadi pandangan orang tuh langsung ke tengah, ke yang lebih mudanya. Kok mati? Nah. Kuningnya juga ini kuning telur. Kita ini kuning ini ya, kuning ya, biasa ya? Iya, kuning biasa ya. Ini kuningnya kuning telur. Ditambah gradasi, lebih muda ke bawah gitu. Biar jadi fokus lah gitu. Oke, ini juga yang menarik nih. Kan ini yang awal tuh rasa pedas dan di sini ada taburan ya dengan kayak bumbu cabe-cabe. Iya. Keripik talasnya. Oh, di sini kalau di sini ada enggak? Keripik talasnya di sini. Ini di sini. Oke. Cuman di sini yang dihilangin itu kayaknya ikon ini ya. Iya, ikon yang kayak cabe ini. Hilang ya. Nah, ini ada filosofi lucunya nih. Apa nih? Jadi ini tuh kayak si Raffi mandi Nagitanya tuh kayak lagi ini lagi mandi snack. Iya. Lagi apa ya? Di dalam sebuah. Iya, di dalam sebuah snack yang banyak gitu. Nah gitu, lagi mandi snack terus di bertaburan cabe-cabe di atasnya gitu. Menggambarkan bahwa snack di dalamnya ini banyak ya. Iya, dan sekali
sekali nyicip itu terasa semuanya gitu ya, rasanya. Kalau ini kan, kalau ini menggambarkannya kan sedikitnya. Iya. Kalau ini mah mandi snack nih, jadi menggambarkannya snack di dalamnya banyak. Iya, betul. Oke, oke, oke. Ini logo halal sama ininya sama sih, detailnya sama karena memang ngambil dari sini ya. Mm-hmm. Gitu. Oke. Ada lagi, Gis? Ininya? Udah, gini oh, aja. Oh, perbedaannya ini juga nih ya. Apanya? Font-nya. Iya, font-nya. Font-nya beda. Oke, okay, gimana? Teman-teman lebih suka yang mana nih? Face-nya Rans. Kalau kemarin kan kita katanya, oh lebih suka yang lama. Saya yakin komentar kalian pasti akan suka yang baru sekarang. Iya. Kalau udah suka yang baru itu, ini tuh justru buat kebaikannya kita. Iya. Rapi ya. Iya, 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 iya. Iya, ya, karena ini lebih bagus gitu. Harusnya kalau mau Bang Bang Rafi sama Mbak Nagita, beli deh yang ini. Desainnya ini tapi bisa jadi inspirasi teman-teman lain juga ya, kalau misalkan pakai brand ambassador misalkan ya, proporsinya jangan terlalu menonjolkan ini juga ya, walaupun ya terkenal ya. Ya ini kan hampir setengahnya hampirnya foto gitu. Kalau ini kan lumayan lah, orang jadi oh ada snacknya juga gitu. Produk sama si brand ambassador yang terkenal, kemudian si produknya juga ditonjolkan, sama-sama ditonjolkan ya. Iya. Oke, itu gimana teman-teman semuanya? Kalau misalkan suka silakan like, kalau nggak suka ya silakan dislike. Terus tolong komentar ya, mau itu komentar bagus, nggak bagus, masukan, kritikan buat kita juga nggak apa-apa kayak gitu ya. Ada lagi terakhir, Gis? Udah itu aja, silahkan komen aja. Oke ya, yang banyak silahkan komen. Undang tuh fansnya teman-teman trans kesini. Oke, thank you, sampai jumpa di vlog kita selanjutnya. Bye-bye.